Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan bermain game Resident Evil 4 ya. Kita akan sekalian nostalgia cuy. Jadi ya, kita akan memainkan salah satu game legendaris kalau menurut saya waktu zaman-zaman ya, ini masih di PS2 ya dulu kalau nggak salah. Dan ya, ini asik parah sih. Jadi kita akan coba mengulanginya kembali. Dan ya, apakah saya masih bisa mengingat alur ceritanya atau nanti mungkin kesulitan atau bagaimana? Oh, langsung kita cek aja coy. Oke, kita akan langsung mulai aja coy. Kita start langsung. Oh, gak ada opsinya ya. Kemarin saya sempat main teman-teman, tapi kita akan coba record ulang lagi ya. Jadi mungkin untuk apa namanya ini ya, experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise Umbrella. Untuk scene-scene opening kayak gini atau dalamnya mungkin kita skip aja kali teman-teman ya. Karena saya yakin juga ya kita skip aja ya. Karena saya yakin juga kebanyakan dari kalian pasti pernah mencoba memainkan game ini coy. Kita akan tes aja langsung aja. Oke. Okay. Oh wait a minute, kita akan ambil ini seperti biasa ya. Astaga, aim controllernya agak ini ya, biasanya harus menyesuaikan mungkin. Oke. Okay. Jangan pernah lupa untuk reload. Itu penting sih, karena kadang saya tuh lupa untuk reload gitu loh, bahaya. Ya, kita skip aja kali ya untuk. Excuse me. Sir, scene-scene yang begini teman-teman. Oke. Astaga. Susah amat tuh aim kepalanya. Modar. Oke. Ini kalau nggak salah mobil yang di luar dijatuhin ya. Tapi gak apa, kita skip aja karena kita akan coba main cepat teman-teman. Tapi gak tahu nih kalian, kalau kalian merasa ada masuk kah? Harusnya gak masuk ya, harusnya. Kalau what? Aduh, kayak udah kerasa. Kalau kalian merasa gak harus dipercepat, saya bisa. Mungkin kedepannya dibiarin aja. Ini kita sekalian lihat juga ini ya, alur ceritanya coy. Oke. Oh. Oke. Nyaris aja. Kita ambil dulu box di belakang, siapa tahu ada something di belakangnya coy. Gila, ini dulu waktu masih zaman-zaman PS2 ya. Zaman kapan itu, SD mungkin ya. Jadi kalau udah kadang tuh sampai betah kalau dulu masih di rental PS ya teman-teman namanya. Anjay, apa ini? Oke, kita ambil aja ya, pokoknya mantap lah ini. Dan semoga mungkin nanti bakal ada remake-nya ya, mungkin RE4 katanya sih begitu. Oke, kita save aja dulu. Nah, ini saya sempat pernah main sebenarnya, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Biar mulai lagi dari awal. Oke, clear. Soalnya kemarin astaga, saya mainnya jelek sekali ya. Oke. Aduh, harusnya yang ini dulu tadi, salah saya. Itu ada bom kalau nggak salah di situ. Burungnya ada item bom maksudnya. Oke. Kita lewati aja dulu. Oh. Harusnya gak kena. Apa sih telo? Modar kan kau. Gak ada ya? Gak ada ya harusnya. Oh, gak ada. Oke. Kita akan cek. Kita akan terus lego. Nah.
Apakah saya masih bisa mengingat semua teka-teki dan jalur? Oh gila, alur ceritanya ini yang masih saya harus ingat-ingat dulu ya teman-teman. Oh ini belum benar nih. Oke. Pelit amat, nggak ada item dari tadi ya, gila. Bisa gak ditembak dari sini? Palek, palek. Aduh. Gak ada item. Oh ada. Ini ada ya. Ammo, not bad. Karena kita perlu ammo, coy. Oke, di sini nggak ada something yang menarik, kita tinggalin aja. Oh ya, nggak ada ya. Oke. Oke, ini semacam petunjuk. Oke lah. Ma, ini teman-teman kita yang tadi nih kayaknya nih. Iya, teman kita yang tadi ya. Mierda. Dari mana kita pergi, coy? Bentar, item-item mierda. Jangan lupa ya. Aduh. Aduh. No. Aduh, duh. Kok bisa kena sih? Dari mana? Oh, di atas. Wah, ini kita bahaya sih. No. Oh no. Aduh, duh. Salah ini bahaya. Aduh, permisi. Oh, not good at all. Wait a minute, kita harus cari posisi untuk syuting yang enak. Mana yang bentar. Alamak, masih kaku saya mainnya sih, sumpah. Oke, ini enak. Oke, ada merah juga di sini, ambil. Ini kalau nggak salah bisa dikombin. Jadi ini. Jadi nanti nambah kapasitas. Yang kuning tuh harpnya. Itu bukan suara Shinso kan? Mama Mia. Aduh dong. Oh, yang parilot, coy. Aduh, mau dilemparnya pula saya. Reload dulu, coy. Biasaan saya nanti lupa reload. Mamam, sini. Aduh. Oke. Dari mana mereka datang ya, kira-kira ya? Wait a minute. Mesti panik. Keep calm. Wow, dari belakang sini, coy. Oke. Mau mana kamu, bapak? Hah? Mamam, ini. Saya punya pisau. Lama benar matinya. Oh, belakang kah? Oke, aman. Oh iya. Aduh, salah. Aduh. Oke, dia mau ngelempar saya. Biar. Aduh. Kok suaranya dekat amat ya? Oh iya deh. Aduh, dekat dong dia. Tolong. Aduh, kena matanya. Dasih.
Aduh, bahaya bahaya. Isi dulu. Ini sekali lempar saya mati loh. Aduh. Oh. Aduh. Noob. Kamu tuh. Kau sih kok. Dekat lagi kok. Dekat kok. Emang sangat jelek coy. Astaga, ini bisa-bisa udah habis duluan kita punya item ya. Gimana lagi bro? Pada kemana nih mereka nih? Oke, masih ada ngelempar-lempar tuh coy. Oh god. Nah good. Uy. Santai tak? Mamam. Rusakan telapak kaki saya. Wuih. Pasti alot cuy, lama mati sih. Ini juga. Oke. Mana sih itu? Huhahuhahu. Oh, di atas. Satunya di atas. Malah kamu kenapa sih? Wah, kayak jatuh segala gini. Oh, mana sih tadi? Oh, ya, atas ini ya. Mamam tuh. Ada lagi ya? Ada lagi kah? Oh, udah coy. La campana. Es hora de. Oke, kita skip aja ya teman-teman pokoknya untuk scene-scene atau animasi-animasinya. Oke, kita pertama akan coba ambil dulu beberapa item di dalam rumah mana? Apakah ada item? Harusnya ada sih di sini. Oke. Ini gila, ini suara lalat ya. Ini suara lalat tuh. Banyak insect tuh, serangga ya, insect ya. Oh wait, ini bisa dibuka nggak sih tadi? Lupa saya. Oh nggak bisa. Oke. Kita akan cek di atas. Ambil shotgun. Kalau nggak salah, kalau modnya easy harusnya shotgunnya langsung ada ya teman-teman. Tapi ini mungkin karena kita pakai yang medium, makanya nggak ada shotgun sama sekali tadi waktu di awal. Oke lah. Gak apa. Oke. Udah ada something di sini. Oh ini ada ammo. Lumayan. Soalnya kalau nggak salah ini ada item-item juga yang nanti itu bisa dijual ya, dan ya lumayan untuk mendapatkan mungkin semacam bukan gold bar siapa ya, kayak poin yang bisa kita pakai untuk mentah membeli senjata atau tune up atau ya beli-beli item seperti ini. Suara sapinya serem amat dah. Nothing found di sini. Lupa ini kita langsung hancur kah lemari di dalam? Oh iya dong. Oke, shotgun ammo ada. Stained blood, gila. Itu tadi yang numpuk ini darah ya katanya. Gila. Kalau misalnya nanti memang ada untuk remake yang barunya, ini bakal keren sih. Saya grafis-grafisnya bakalan kece badai cuy, yakin saya. Bentar, oh ini belum ya, kita belum masuk di sini. Adakah something? Tidak ada. Oh ada di sini. Tapi nggak ada itemnya. Lumayan. Masih ada di sini. Lumayan. Bom api ya. Bentar, apakah udah semua? Rasanya udah sih. Bentar, kita kemana?
Oh, isi sana dulu ya. Ini udah terakhir, habis itu kita akan langsung ke atas, coy. Bukan ke atas sih, ke arah sana ya. Ke ini nih. Pas ini. Ini nih yang merah nih. Destinasi kita di sana. Oke. Ada flash juga, lumayan. Harusnya udah habis sih item-item di sini ya, nggak ada lagi. Oke, di arah ini nggak ada item. Oh, ada shotgun. Oke. Bentar. Ada yang belum saya cek di arah sini. Apakah ada something di sini? No. Nggak ada. Kita tinggalin aja kalau memang nggak ada. Oh, di atas sini ada apa nih? Kita cek ya, kita cek di atas dulu, coy. Nah, peluru shotgun kan lumayan kan? Peluru shotgun. Jump down. Balik badan. Oke. Tadi di sini udah rumah kecil itu. Rumah kecil ini ada peluru lagi. Ini kalau nggak salah catatan. Oh iya ya, catatan ya. Yang menandakan Leon sudah ada di area perkampungan atau apalah namanya ini. Dan warga-warga tadi disuruh berhati-hati ya, kalau nggak salah. Tapi kalau keliru silahkan kalian koreksi di kolom komentar, teman-teman. Oke. Kita akan coba mungkin sampai tamatkan dulu yang capture bab atau bab satunya dulu ya. Nah, resep dulu, coy. Itu suara apa sih? Suara apa itu ya? Oke. Adakah item di sini? Itu kok kayak suara jam, tetap bukan. Apa sih kamu? Coba kalau kita tembak terus. Mah, no, aduh, lari lot lo. Astaga, kocak. Ntar. Oh, udah sadar dia, coy. Aduh. Enggak apa-apa. Enggak mau modar. Apakah di sini ada item? Enggak. Oke. Ah. Jadi kita enggak perlu susah-susah ya. Ini kalau nggak salah ya, oh langsung banget, langsung use aja harusnya tadi. Lumayan untuk nambah HP sedikit. Gila, ini nggak tahu ini mayit semua nih, coy. Dead body ya. Ini entah orang yang masih hidup atau mungkin bukan hidup, maksudnya yang mungkin belum terinfeksi ya mungkin ya. Cuman udah dibantai oleh orang-orang yang sudah terinfeksi, coy. Koin lagi lumayan. Mana dulu? Sini dulu deh. Coba sekalian kita mau lihat performa shotgun. Kita pakai shotgun, coy. Nih, mana dasmu? Sini. Lama balik. Sini dasmu. Loncat ke dia. Oh ya, loncat ya. Oh, sebiji doang. Eh, sini. Malah balik. Ayo. Oh, mau dicocol dong. Enak sekali dia mau cocol saya. Kira saya ini apaan? Bisa cocol Anda ya. Anda juga. Apapun. Bisa jadi mau nyocol saya itu. Asem. Oh, udah keisi ammo.
spinal bisa dijual mungkin nanti. Ini juga. Oke. Shoto gantonya kita simpan dulu. Kita akan pakai handgun aja juga. Kita akan pakai pistol aja ya, menghemat amunisi. Kita akan pakai kalau benar-benar dibutuhkan nanti, atau mungkin pas musuhnya rame atau tingkat kesulitannya lumayan tinggi. Kalau sementara jangan dulu deh. Kita pakai yang biasa aja. Kalau nggak salah, tapi di mana turunnya? Di sini harus. Oh ya, di sini. Boom. Ada lentera di sini. Lentera atau apa sih ini namanya? Tapi burst ini apa ya? Nggak tahu saya. Soalnya bentuknya kayak lentera, teman-teman. Dulu saya kira itu lentera ya. Oke. Okay. Reload dulu seperti biasa. Dulu saya sering mati di sini, guys. Aduh. Saya harus mati juga di sini. Aduh, hampir mati anjay. Dulu saya sering tewas gara-gara di sini ya. Sering salah kalau mencet yang terakhirnya soalnya. Salah. Ini. What? Siapa? Itu. Kalau nggak salah jembat. Cuman bagaimana biar mereka jatuh ya bentar. Not a hasty escaper. Ngomong apa sih? Ya di atas dong. Itemnya nggak bisa diambil ya. Ya sama juga nih, bakal di atas dong. Yang jatuh cuma celuritnya doang. Okay. Kita kan dash yang di sini coy, bakal. Bentar ini yang mengkilat, kita ambil. Menarik. Reload. Soalnya saya pernah sekali gara-gara nggak reload ya teman, mati dong di chainsaw ini lehernya, astaga itu parah sih. Nice shoot. Kita harus yang di sana dulu kayaknya. Apa nih, bisa dicek again the same signpost, tanda apa itu, kenapa banyak sekali kerangka. Aduh, nggak kena dong. Astagfirullah. Reload. Susah sekali ya, aimnya nggak ini. Ayo lari. Wah, ini kalau saya kena jebakan di sini saya modar sih. Bentar, kita perlu pakai. Oke, saya ngeri kalau udah di ini. Jadi saya modak ya. Meledaklah mereka semua. Shotgun lumayan. Reload. Ini juga. Hand grenade lumayan, kita ambil aja.
Wah iya dong, kelamaan ya item yang tadi hilang teman-teman. Nampaknya kita juga jangan terlalu lama. Nampaknya kalau ada item sebisa mungkin langsung diambil ya, sebisa mungkin. Kalau enggak menghilang nanti itemnya. Oke, bisa dijual juga. Bentar-bentar. Ini kalau enggak salah ada beberapa item yang bisa di combine. Mana ya? Jadi apa tadi? Jadinya apa ini? Oke. Berarti ada tiga ya, bisa satu. Iya ada tiga. Kita udah pasang di satu sisi yang ini ya, masih ada tiga lagi. Oke. Very well. Jadi sebelum dijual, pastikan kita cek dulu ya. Siapa tahu gitu itemnya bisa jauh lebih mahal, kan lumayan guys. Bisa beli item bagus juga kita nantinya. Oke. Oke. Lumayan. Kita simpan dulu itemnya ini juga. Kalau masih awal saya masih lumayan ingat lah, soalnya kemarin juga sempat main teman-teman. Jadi ya kurang lebih sampai capture yang pertama ini kelar sih kalau nggak salah sampainya ya. Kalau nggak salah habis itu kelar, habis itu saya belum main lagi. Ini baru ngulang lagi ibaratnya. Kita skip aja kali ya untuk scene-scene-nya. Oke, kita kelar cuy. Enemy kill 36, lumayan lah ya. Oke. Kita save dulu. Oh, ini. Oh, ya ini capture yang pertama, teman-teman. Sudah. Let us give you our power. Kelar. Ini kalau nggak salah, kita masuk ke capture kedua. Tapi kita akan sampai di sini dulu, teman-teman. Dan ya, kita akan lanjutkan lagi di capture berikutnya. Oh sorry, di capture di video berikutnya. Dan ya, apabila kalian suka jangan lupa di like dan di share juga kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.